kadang naik motor gini lama, bukan motornya lama perjalanannya bang, nyari duitnya buat lanjutin jalan lagi. Kerja biasa satu minggu paling lama dikumpulin uangnya buat beli bensin, beli makan. Kan juga biar nyari pengalaman, kan jalan juga nyari pengalaman, kerjaan baru. Kan sekolah juga bukan di sekolah, di jalanan juga. Tangerang, kan dia yang bawa nih. Kata dia, dorong dulu, saya dorong kan. Saya lompat, naik. Masuk ke situ malah saya. Kepleset. Jatuh. Setengah badan aja saya. Gemeteran. Habis jatuh diem doang. Dia panik nih, pada panik. SMP kelas 3 tuh baru mulai bikin motor kecil-kecil. Dulu Pak, Vespa kan buat bahan ledek-ledek kan. Ya gitu. Namanya orang dulu sekarang malah jadi ngetren. Edla. Oh, Edla. Pegang apa? Pegang ini. Itu sore tuh di Lok Sumawe. Sore jalan. Habis jalan. Depan ada razia, udah pada berhenti tuh anak-anak semuanya. Udah dimajuin terus sama polisinya, suruh maju. Malah kena ditahan loh. Macet, ganggu lalu lintas katanya. Itu, ini motor apa kayak gini, gak ada lampu, gak ada spion. Motor lebar-lebar katanya. Satu sih nyari persaudaraan aja bang di jalan. Sama nyari jati diri, sekuat mana kita berjalan. Ada sensasinya sendiri bang, seru. Wah, seneng dah, gak bisa diungkapin sama kata-kata bang. Ya banyak orang yang pandang sebelah mata karena bawa motor begitu. Ya jangan pandang sebelah mata lagi. Karena Tuhan kan ngasih dua mata.